Pemirsa, kami baru saja mendapatkan informasi bahwa helikopter yang membawa Presiden Iran Ibrahim Raisi bersama rombongannya termasuk Menteri Luar Negeri Iran dinyatakan jatuh di wilayah Azerbaijan Timur, di mana di situ terdapat Presiden Iran Ibrahim Raisi bersama Menteri Luar Negeri dilaporkan telah ditemukan. Media setempat mengatakan tidak ada korban selamat yang ditemukan di lokasi jatuhnya helikopter yang membawa Presiden dan Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdullah yang tersebut. Dan ini adalah perjalanan terakhir dari Presiden Iran Ibrahim Raisi. Pada hari Minggu, ini footage yang didapatkan sebelum kecelakaan itu terjadi, terlihat Presiden Iran bersama dengan Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdullahian pada saat melakukan perjalanan di Provinsi Azerbaijan Timur, Iran, pada hari Minggu 19 Mei 2024. Raisi berada di Azerbaijan pada Minggu pagi untuk meresmikan bendungan bersama Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev. Bendungan tersebut merupakan bendungan ketiga yang dibangun kedua negara di Sungai Aras. Usai peresmian bendungan tersebut, dalam perjalanan pulang, helikopter yang ditumpangi Raisi mengalami pendaratan darurat di dekat Julfa, sebuah kota di perbatasan dengan negara Azerbaijan, sekitar 600 km barat laut ibu kota Iran, Tehran. بازدید رئیس جمهور از راه گذر ترانزیتی شمال غرب کشور مسیری مواصلاتی به طول 107 کیلومتر که به صورت ریلی و جاده‌ای شرق به غرب آسیا را از خاک ایران به هم متصل می‌کند. TV pemerintah setempat atau pemerintah Iran menyatakan penyelamatan oleh tim terhambat kondisi cuaca buruk di daerah tersebut. Terjadi hujan lebat, kabut tebal, disertai dengan angin kencang. Pencarian helikopter yang membawa Presiden Iran ini dilakukan secara intensif. Ada lebih dari 60 tim penyelamat yang diturunkan. Pencarian juga dilakukan dengan menggunakan anjing pencari dan drone yang dikirim ke kawasan hutan lindung pegunungan Dizmar di dekat kota Farzagan. بازدید رئیس جمهور از راه گذر ترانزیتی شمال غرب کشور مسیری مواصلاتی به طول 107 کیلومتر که به صورت ریلی و جاده‌ای Dan video yang Anda saksikan ini adalah proyek bendungan yang dikerjakan bersama antara Ibrahim Raisi dan Azerbaijan. Iran dan Azerbaijan memang membuat proyek bendungan bersama, di mana itu nanti diharapkan dapat menjadi sarana transportasi yang aman, di mana Presiden Iran Ibrahim Raisi menyatakan bahwa itu nantinya akan digunakan untuk transportasi, baik itu orang-orang ataupun penumpang dan juga para wisatawan. Nah, pada saat selesai menandatangani kerjasama ini di Azerbaijan, ternyata terjadilah kecelakaan helikopter di mana Presiden Iran Ibrahim Raisi dan juga Menteri Luar Negeri yang Anda lihat saat ini mendampinginya pada kunjungan ke Azerbaijan juga dinyatakan meninggal. Sebelumnya, tim dari Red Crescent atau Bulan Sabit Merah menyatakan bahwa mereka terkendala dengan cuaca. Tidak hanya medan yang berbukit-bukit, namun juga ada kabut tebal, kemudian juga angin kencang di sana sehingga menyulitkan mereka untuk menuju ke lokasi tempat kecelakaan helikopter tersebut. Sebelumnya sempat beredar informasi bahwa yang ditemukan hanya helikopternya, namun keberadaan dari penumpang helikopter tersebut termasuk Presiden Iran dan Menteri Luar Negeri dan beserta rombongan lain tidak diketahui, namun akhirnya sudah ada konfirmasi dan dinyatakan bahwa Presiden Iran Ibrahim Raisi meninggal dalam kecelakaan tersebut bersama dengan seluruh rombongan. Raisi sendiri berusia 63 tahun adalah seorang garis keras yang pernah memimpin sistem peradilan negara tersebut. Dia dipandang sebagai anak didik pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Beberapa analis memperkirakan dia bisa menggantikan pemimpin berusia 85 tahun itu setelah kematiannya atau mengundurkan diri dari jabatannya. Dan video yang kami tayangkan saat ini adalah untuk menggambarkan betapa sulitnya medan tempat atau lokasi kecelakaan helikopter yang ditumpangi oleh Presiden Iran Ibrahim Raisi tersebut. Dan Presiden Iran Ibrahim Raisi menaiki sebuah atau satu unit helikopter, yakni Bell 212 helikopter yang mulai beroperasi pada tahun 1960, dan ini dinilai
sudah berusia terlalu tua helikopter yang digunakan ini. That has happened against the Zionist regime and the missile attack. We have seen Iran continue to be. Dan yang kami tayangkan saat ini adalah situasi terkini pemirsa, langsung kami relay dari TV negara Iran yang menggambarkan lokasi di pusat pencarian. Dari Press TV ini menayangkan situasi di sekitar lokasi pusat pencarian. Baik itu unit helikopter maupun semua korban dipusatkan di lokasi yang sedang Anda saksikan saat ini. Terdapat beberapa ambulans di situ yang digunakan untuk mengevakuasi. Memang belum jelas informasi yang didapatkan terkait dengan bagaimana kondisi Presiden Iran Ibrahim Raisi maupun seluruh rombongan yang berada di helikopter tersebut. Namun lokasinya sendiri sudah diketahui. Ada beberapa gambar udara yang cukup jelas memperlihatkan lokasi dari kecelakaan helikopter tersebut, di mana merupakan perbukitan yang terletak di Provinsi Azerbaijan Timur dari Iran.